cowok itu. Woi, gua. Jaga-jaga. Iya, itu dia. Jaga-jaga. Yes. Terbaik. Perutnya. Terbaik. Terbaik. Telur nih, betelur. Kaki jaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okay, sahabat, hari ini saya menunaikan saya punya hajat ya sahabat ya, nak bawa sahabat kita, membawa sahabat kita yang boleh menjawab itu hari ya sahabat ya. Saya sudah buat soalan yang boleh menjawab berapa ekor lokan yang tinggal selain daripada yang dah saya ambil sahabat ya. Maka inilah sahabat kita yang berjaya dan sahabat kita yang boleh jawab yang terdahulu . Ada 3 orang yang tidak dapat hadir, maka saya gantilah dengan sahabat kita dua orang lagi ya. Ini sahabat kita yang ikut hari ni, bagi tahu lah siapa nama daripada mana. Saya Tok Su daripada Kuala Selangor, dan saya ucap pada Cik Bahar terima kasihlah kerana sudi menjemput kami untuk membuat aktiviti hari ni. Okey, terbaik. Tu abang yang sebelah. Saya Zulkifli daripada Puchong. Saya sangat-sangat menghargai lah apabila dijemput untuk hadir. Okey, sahabat yang depan sana, sahabat yang anak daripada Tok Su ni . Mereka dua orang ni adalah subscriber saya juga yang mengikuti aktiviti saya, yang follow video saya ya sahabat ya. Mereka pun dapat menjawab dengan tepat . Alright, okey, kita menghala keluarlah untuk membuat aktiviti kita seterusnya . Alright, okey, kita jalan. Okey sahabat, kita buang rawa . Inilah tempat kawasan saya menaju. Kawasan Sungai Hantu . Dengan kata lainnya Tanjung Bakau lah. Orang tua susah, kerja kena layan, jadi tak ada harta. Inilah susah, tak ada dapat pun rasa senang. Kalau orang tua kita senang tu, kita nelayan tiba-tiba senang lah kan. Ada enjin ni kan, senang lah. Dulu kalau dah ada enjin tu senang tu, nelayannya dah okey tu. Ini kita kena pakai layar bang. Saya pernah hanyut sampai di sini bawa tak haus. Sampai keluar sana berhenti satu malam ke. Malam mana-mana sampai lah. Letak sini buang awal sini. Empat sembilan ni sebenarnya bang. Apa umpan pun boleh. Jiput beliung tu cantik tu. Kan orang kalau orang asli dekat pada laut tu, kalau dia mengarah ke sini kan dia boleh tak sebetul, tapi sebetul nanti dia boleh dikatakan dalam dulu dia meninggal. Oh dulu macam tu . Kalau saya tanya lah, tapi kan kenapa tu dia biarkan dia kalau Okey sahabat ya, kita sudah siap buang rawai di kawasan pantai Sungai Hantu . Jam lah, tunggu air surut, timpas, baru kita tarau . Okay, sahabat, saya nak bawa sahabat kita ni pergi mencari semilang, mancing dekat sini. Okay.
terbaik. Sahabat kita dah dapat lesen ya. Dia nak lesen besar. Okey, tu dia. Alhamdulillah. Jadi, hey. Oh, apa tu? Apa tu? Masa sigat. Sigat. Sampah ni yang buat dia besar. Sampah ni yang buat dia besar. Baru cerita sesigat ada ke tak ada. Dah, maknanya kita beralih lah ni. Okey, sahabat ya, hari ini inilah dia merawat di pantai pantai Sungai Hantu . Kita dah menarik rawai yang dah diletak lebih kurang 1 jam bang . Sama naik. Alhamdulillah ya. Okay. Dah lama pun dia kenal juga ya. Tidak. Tengok ekor dia tu ada kawan dia tu. Tengok ekor ada muka. Kan tak pernah gitu. Belum pernah ada dalam sejarah ni kena pagi ke ni tiba yang apa ni yang gawai 9 ni kena, ada kena pagi ya surau ada pagi ada surau tu hari masa tu saya bawa adik ipar lah kan letak gawai ni surau dapat cekup angin ada pun dapat pari pun dapat maknanya umpan tengah pantai ni pun banyak juga peminat ni. Pari minat. Okey, alhamdulillah Tak ikut apa bang. Dah hujung kan. Hujung dia. Ini boleh.
juga. Tak ada tempat tanya. Sampah. Ini yang kata saya. Okey. Ini yang manis ni ya. Haa. Alhamdulillah ikan duri. Alhamdulillah ikan duri eh. Ini ikan kepala besar. Kepala besar ni. Ah, itu dia, itu dia, itu dia. Lesen mari, lesen mari. Sudah mari. Oh. Golden. Jai dalam. Fuh. Kalau masuk. Itu mata lain. Ah, mata buta sebelah. Kesan-kesan ni. Bagaimana tadi bang? Okey. Kuat tadi. Oi, kuat. Okey, jaga-jaga. Ya, itu dia. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Alhamdulillah. Yes. Okay. Yes. Terbaik. Montek perutnya. Terbaik. Terbaik. Betelur ni betelur. Kaki jaga. Kaki, ya. Okay, kaki okay, jaga ya. Alhamdulillah itu dia. Bilang dia sudah dapat lesen ya. Ha, lesen besar dia dapat. So, terbaik. Yes. Yes. Tahniah. Alhamdulillah. Jangan pegang pakai tangan noh. Kau adik tu. Bayu. Cik Zali dah ajar ya. Sepit atas, tekan, zap okay. Masuk. Ha, itu yang dia buat. Oh macam tu lah ya. Ha, macam tu lah. Ha, tapi berhati-hati. Anak orang ke laut. Janji berhati-hati. Teknik cara berhati-hati. Oh belukang cik tu. Alhamdulillah belukang. Ha, lesen belukang ya. Lesen belukang. Jali, jali. Jaga-jaga dia nak makan. Lukang kecil kita lepaskan lah ya. Lukang kecil kita lepaskan. Bagi dia hidup. Bagi dia hidup. Bagi dia hidup, bagi dia hidup balik ya. Seperti ya, moga dia gantikan dengan dengan sembilang besar. Ini tak tahu apa ni lukang ni. Dah lukang-lukang. Sembilang. Kalau sembilang Allah. Lepas. 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 Aduh. Tak ada rezeki. Ya. Ada. Tu kaki tu. Ya. Belakang. Duit. Sebab dia punya joran tu tadi dah jadi jek. Sembilan. Sudah, sembilan dia tak ada ni kan? Ha, sembilan macam ni. Sembilan. Sembilan. Tai kita Tok Su kita eh. Tok Su kita tengah menaikkan sembilang eh. Sembilang ke ikan duri. Okay. Ikan duri lah. Alhamdulillah. Ikan duri ya. Eh. Ikan duri. Okey, Tok Su kita dapat ikan duri lah. Alhamdulillah. Okey, Tok Su. Lama lah saiz. Ikan, tapi duri. Ya, slow. Sawan ni. Oh.
Tertarik lagi. Terlubang mancik. Cik baik. Tanda sabar. Tanda tu. Dia dah dapat lesen besok. Lesen mahal lah. Tanda baik. Okey, time besar sikit kau nampak. Sikit. Okey, Tok Su kita naikkan sembilang eh. Kita tengok dulu. Mudah-mudahan ya, sembilang. Mudah-mudahan. InsyaAllah, mudah-mudahan sembilang. Kita sahkan ya. Sebentar lagi kita sahkan. Alhamdulillah, terbaik. Okey. Alhamdulillah, menjadi juga. Ini dia Tok Su kita. Alhamdulillah, besar dapat dia. Ya, sahabat. Okey. Dapat juga kita lesen besar eh. Dapat kita lesen besar. Menjadi. Bagi dalam tu belakang. Kita yang dapat ya. Masih lampu. Oh, buat. Tak apa. Ya. Tarik lagi. Dia sembilan kat sini dia tak makan bukan tak tahu. Okey. Oh, sembilang. Oh, ya, alhamdulillah. Menjadi lagi. Alhamdulillah bang, dapat lesen lagi. Terbaik. Alhamdulillah sahabat kita, abang Zul kita ya. Abang handsome betul. Abang kita bilangnya pun comel-comel. Alhamdulillah sahabat kita ya. Semoga sahabat kita puas hati lah. Dapat menari sembilang ya. Abang Zali kita masih kumpau lagi. Ni tak tahu apa kena hari ni. Sembilang tak nak makan pancik kita eh. Alright, okay. InsyaAllah ya. Okay sahabat, nampaknya kita sudah cukup masa sahabat ya. Dari pagi tadi hinggalah petang kita dah bawa sahabat kita untuk sama-sama mengikuti aktiviti mencari rezeki di laut. Okey sahabat, itulah hasil dia mancing dan merawai hari ini sahabat ya. itulah dia hasilnya, sembilang ikan tanda dan juga ikan duri. Alhamdulillah, inilah semoga sahabat-sahabat kita ni Tok Su kita dan Abang Zul kita berpuas hati eh. Okey. Ini dia Tok Su, bagi Abang Zul buat ucapan sikit. Okey, terima kasih diucapkan kepada Abang Sazali kerana bagi kita peluang untuk mencari rezeki bersama eh, dan merasai pengalaman baru macam mana nelayan pantai mencari rezeki. So, saya amat-amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk mengalami pengalaman yang sangat-sangat berharga. Okey, itu je. Okey, alright. Ini apa Tok Su kita pula ya, bagi ucapan sikit Tok Su. Assalamualaikum ya para sahabat di luar sana. Hari ini merupakan satu sejarah sebenarnya bagi Tok Su kerana hampir dekat 10 tahun Tok Su dah tak melibatkan diri ataupun pergi ke laut ni ya, sebab dulu maklum je lah, dulu Tok Su ni sebenarnya nelayan. So sekarang umpamanya macam nak balik kampung pula kan. Pertama nak ucap ribuan terima kasih lah pada Encik Sazali kerana melepaskan rindu saya selama ni untuk pergi ke laut. Walaupun hasilnya taklah seberapa banyak kan, tapi alhamdulillah ada juga rezeki. Dapat juga kami lesen lesen terbaik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Cik Zadi dan ke juru kamera kita ya, Cik Mus, terbaik. Alright, okey. Okey sahabat. Saya tak okey sahabat, cukup sampai di sini. Kita
pertemuan kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita buat lagi sahabat ya. Okey. Nanti kita akan buat lagi soalan mana sahabat yang cepat menjawab. Beliaulah yang akan saya bawa aktiviti mencari rezeki di laut. Andai kata sahabat kita yang ni juga lagi dapat jawab cepat, maka beliaulah yang dapat. Alright, okey. Sampai di sini. Mana komen-komen yang tidak dapat saya jawab, saya minta ampun dan maaf pada sahabat semua. InsyaAllah mudah-mudahan ya, sahabat yang belum dapat ikut bersama, InsyaAllah saya akan bawa lah nanti ya sahabat ya. Nanti yang sahabat yang akan saya WhatsApp, yang akan ikut di minggu yang akan datang eh, bila saya sudah WhatsApp jawab cepat, sebab yang dah ikut ni ramai ya sahabat ya. Okey, cukup sampai di sinilah pertemuan kita. Saya berharap sangat sahabat kita ini berpuas hatilah dengan aktiviti yang saya buat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang belum subscribe, sila subscribe. Yang dah menonton, sila like, komen dan share. Okey. Terbaik.